Ya, pemirsa, kelangkaan oksigen menyebabkan antrean kendaraan di tempat pengisian oksigen di Jalan Raya Penggilingan Cakung, Jakarta Timur mencapai 300 meter. Sementara pemerintah memastikan ketersediaan oksigen dan berencana akan mengimpor oksigen. Antrean mobil sepanjang 300 meter ini terlihat di Jalan Raya Penggilingan Cakung, Jakarta Timur hari Senin. Mobil membawa puluhan tabung oksigen dan mobil ambulans antri untuk mengisi oksigen. Ratusan warga dari keluarga yang isolasi mandiri juga antre untuk mendapatkan isi ulang oksigen dengan tabung kecil seharga per tabung Rp30.000. Petugas pengisian oksigen lebih mendahulukan warga yang membawa tabung kecil dan juga mobil ambulans. Cepat berapa, Pak? Ini 2, Pak. Harganya berapa, Pak? Satu ini Rp30.000. Naik ya, Pak, ya? Tadi gimana? Hah? Naik. Enggak tahu saya naik atau dari Bapak buat beli udah 30.000 sih. Buat keluarga ya? Iya, buat ibu isoman. Isoman di rumah. Sering ya, Bang? Iya, ada. Ada saudara yang isoman atau apa? Iya, ada yang lagi sakit. Akibat antrian kendaraan ini, kemacetan terjadi dari lokasi pengisian hingga flyover Pondokopi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.